sore, jumpa kembali masih bersama saya di sini di kota Jayapura. Kali ini sahabat Tempo Story sedang berada di pusat kota Jayapura, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di kota Jayapura. Sahabat Tempo Story, di kota Jayapura ini, tepatnya di Jalan Ahmad Yani ini adalah merupakan pusat dari kota Jayapura, di mana di tempat ini banyak sekali sentra-sentra bisnis di bertempat atau membuka usahanya di tempat ini atau di Jalan Ahmad Yani ini. Nah, di sini dapat kita lihat cukup banyak ruko-ruko maupun pusat-pusat bisnis yang berada di seputaran Jalan Ahmad Yani. Dan kalau kita, nah ini seperti ini adalah hotel dan ini juga ada perbankan. Dan sahabat Tempo Story, kalau kita terus berjalan ke arah depan ini, kita akan banyak melihat sentra-sentra bisnis yang berjejeran di pusat kota Jayapura ini, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Nah, di antaranya ada perbankan, kemudian pertokoan, kemudian perhotelan, dan juga rumah-rumah makan maupun usaha-usaha lainnya yang membuka usahanya adalah merupakan pusat ditempatkan di Jalan Ahmad Yani. Di sini juga ada mall seperti yang kita lihat ini. Ini adalah salah satu mall di kota Jayapura yang sepi, masih sepi ya. Ini adalah mallnya. Dan kita coba berjalan terus ke depan. Dan tampak di sebelah kanan kita ini, sahabat Tempo Story, banyak sekali usaha-usaha kaki lima yang berjejeran. Seperti ini usaha toko mainan, kemudian toko tas, ada juga toko sepatu, dan juga ada pedagang-pedagang kaki lima yang membuka lapak-lapaknya di pinggir trotoar ini. Di sini juga ada toko handphone, kemudian ada juga toko emas dan lain-lain ya. Dan kalau kita lihat ini yang berjejer di pinggir-pinggir jalan ini, yang mobil-mobil ini adalah mobil pribadi dan juga ada mobil rental. Jadi ada juga mobil rental yang ditempatkan di sini di pinggir Jalan Ahmad Yani ini, dan apabila ada yang membutuhkan maka mobil rental-rental ini akan bergerak untuk menuju pemesanannya. Nah, saat kita berjalan ini situasi kota atau pusat kota ini cukup panas karena pada saat ini juga bertepatan dengan awal bulan puasa, dan kita lihat kondisi aktivitas di pusat kota ini masih belum terlalu ramai karena ya memang yang pada saat kita jalan ini masih siang hari, sekitar jam 1 siang ya atau jam 2. Kalau kita mau menuju pasar, kita lewat sini, pertigaan. Nah, kita akan jalan ke depan lagi. Nah, itu ada toko handphone, kemudian ada juga pusat perkantoran, tepatnya toko handphone juga. Kemudian di sini ada mama-mama penjual pinang, ada penjual-penjual toko emas yang juga menjual tukar beli emas ya di sini. Kita lihat kondisi trotoarnya juga masih bagus ya, jadi masih cukup bersih juga,
dan kendaraan juga parkirnya juga rapi. Namun kalau kita berjalan saat ini tentunya kita harus menggunakan payung karena cukup panas atau terik karena kita berjalan sekitar jam 2 siang ini. Nah, sekarang kita melewati kantor Polresta Jayapura Kota. Ini dia kantornya. Kita singgah sebentar di depan Bank Danamon dan di depan itu adalah kantor Departemen Keuangan. Thank you.